Oke, guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, komen, and share konten ke teman-teman kalian. Oke. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama FPS 45. Sekarang saya mau jajan gado-gado lontong, guys. Ya, campur pedas. Nah, ini namanya gado-gado. Ya, gado-gado itu campur-campur. Kayak ketoprak, cuma ini bukan ketoprak ya. Kalau gado-gado mah campur, ada tempe, tahu, telur, timun, jagung. Pokoknya komplit ya, Pak. Ya. Ini mirip-mirip ketoprak bumbunya ya. Tapi ini beda ya. Enggak kayak ketoprak. Cowetnya ukuran diameter 30 cm guys, sama mutunya tuh, mutunya mantep, gede banget. Kacangnya udah diulek, jadi tinggal diaduk-aduk. Mantap. Saporsi seberapa? 15.000. 15.000 ya, guys. Jualannya jalur otista. Mulai keluar jam seberapa? Jam 9. Sampai jam 1 lewat jam 2. Oh, sampai siang jam 1 sampai jam 2. Jalurnya jalur otista enggak itu. Dicampur ada timun, tempe, jagung, terus walu, tahu, terus tanam, Pak, kentang. Terus pare ya, pakai pare, guys. Terus kangkung, terus engkol, terus toge, sama lontong. Wih, komplit, guys. Jadi bagi yang pengen nyobain gado-gado lontong ini, dia biasa keliling di jalur otista ya, guys. Pagi-pagi dia keluar jam 9 sampai jam 1 siang ya. Antara jam 1 jam 2 udah habis. Nah, terus dikasih telur nih, guys. Wih, mantep, bener-bener gado-gado ini mah. Enggak abal-abal gado-gadonya. Nah, ini campurannya, guys. Gitu. Ai gado-gado asli mana, Pak? Cirebon. Hah? Cirebon. Cirebon? Lewat Cirebon. Ciri khas Cirebon, guys. Kuningan aja, Kuningan. Oh, Kuningan. Ai Bapak asli mana? Kuningan Maleber. Oh, asli Kuningan Maleber. Gitu. Jadi gado-gado itu asli Kuningan Cirebon ya, Maleber. Ya pokoknya daerah Cirebon lah ya. Kalau ketoprak ada yang Brebes, Cirebon, Jakarta. Cuma didorongannya yang beda itu. Kalau ketoprak daerah Jawa itu kayak ini, kayak perahu. Gado lontong.
campurannya banyak guys, tempe, tahu, telur, pare, jagung, terus kentang. Wih, komplit guys. Jadi ini sering keliling ya di jalur otista guys. Yuk kita cobain gado-gadonya seperti apa. Ya, oke, kita cobain sekarang ya. Seperti apa nih? Saya pertama kali baru nyobain gado-gado yang komplit kayak gini guys. Sekilas makanannya itu apa campuran itu kayak bumbunya itu kayak pecel ya kalau bahasa sebenarnya kangkungnya ya. Jadi abang ini lebih campurannya telur, jadi lebih nikmat. Rasa kacangnya juga banyak tadi ya. Wah, lebih segar dibanding apa ya, lotek apa pecel gitu. Enak banget guys. Pertama kali ini saya makan gado-gado yang asli komplit gini deh. Oke, mantep banget guys. Dulu video kali ini, nanti kita cari kuliner-kuliner lain yang lebih enak lagi ya guys. Yuk, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share bagikan ke teman-teman Anda. Oke, bye.